السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ما أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله Salah satu bentuk ibadah hati yang sangat luar biasa adalah ar berharap kepada Allah tabaraka wa taala berharap kepada Allah termasuk ibadah kepada Allah kapan bernilai ibadah kepada Allah ketika dia berharap kepada sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla maka harapan ini bernilai ibadah dalam pandangan Allah dia berharap agar doanya dikabulkan hanya Allah azza wa jalla yang bisa mengabulkan doanya dia berharap agar penyakitnya disembuhkan. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dia berharap mendapatkan keturunan yang saleh dan saleha. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa memberikan keturunan kepadanya. Dia berharap agar Allah berikan rizki yang halal kepada dirinya. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa memberikan rizki kepadanya. Harapan yang hanya kepada Allah azza wa jalla kita harus tujukan. fi la berharap kepada sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah azza wajalla yang mampu untuk memenuhi harapan tersebut ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah hanya hanya ditujukan kepada Allah maka harapan-harapan yang hanya dimampui oleh Allah azza wajalla untuk memenuhi harapan tersebut adalah termasuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah tapi banyak manusia yang berharap dengan sesuatu harapan yang hanya Allah yang bisa mampu memenuhi harapan tersebut meminta kepada selain Allah. Dia berharap kepada penunggu gunung, dia berharap kepada mayit, dia berharap kepada kubur orang saleh mungkin apapun itu, berharap agar doanya dikabulkan, berharap agar penyakitnya disembuhkan, berharap agar rizkinya dilancarkan. Itu hanya kepada Allah Taala. Hanya kepada Allah Azza Wajalla kita boleh berharap. Dan para ulama menyebutkan raja yang kasimu ilah Raja itu terbagi menjadi tiga. Harapan kepada Allah itu terbagi menjadi tiga kata para ulama. Dua terpuji dan satu tercela. Apa harapan dua yang terpuji ini, Khan? Yang pertama kata para ulama berharapnya seorang hamba agar diberikan pahala, diberikan surga ketika dia beramal saleh kepada Allah Azza Wajalla. Ini harapan yang terpuji seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah dan ibadah yang lain, kemudian dia berharap ibadahnya tersebut diganjar pahala oleh Allah, diberikan surga oleh Allah, ini jelas harapan yang terpuji karena hanya Allah azza wa jalla yang bisa memberikan memberikan surga dan hanya Allah yang bisa berikan pahala. Raja yang kedua dan ini pun terpuji berharap kepada Allah azza wa jalla agar Allah azza wa jalla mengampuni dosanya ketika dia berbuat dosa dan kesalahan. Ketika seorang hamba terjatuh dalam dosa dan kesalahan, maksiat, kedurhakaan kepada Allah, maka hamba tersebut berharap kepada Allah akan ampunan Allah dan ini jelas harapan yang terpuji. Karena hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa menjauhkan hamba tersebut dari berbagai macam marah bahaya. Dan hanya Allah azza wa jalla yang bisa menyelamatkan hamba tersebut dari neraka Allah azza wa jalla. Ini dua harapan yang terpuji. Dan harapan yang ketiga dan ini harapan yang tercela. Apa itu? Ketika seorang hamba berharap diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak beramal dengan amalan yang benar. Dia berharap Allah memasukkan dirinya ke dalam surga, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia berharap Allah menjauhkan dirinya dari api neraka, tapi kerjaannya ternyata maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan harapan yang benar. Para ulama mengatakan ini hurur atau tamanni ini sesuatu yang tertipu atau angan-angan kosong. Karena harusnya harapan yang benar itu disertai dengan amalan yang benar, Itu amal saleh, bukan amal dosa dan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat, ayat terakhir, ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا dan barang siapa yang berharap, lihat roja, berharap berjumpa Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat, mendapatkan rahmat dari Allah. Apa yang mereka lakukan? Faliya'mal amalan saliha. Maka beramallah amal yang salih, kata Allah. Wala yushrik bi'ibadati Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Lihat. Orang yang berharap berjumpa dengan Allah di hari kiamat mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan surga Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Maka dia beramal salih. Ini harapan yang benar. Ya. Allah. Berapa banyak kaum muslimin kita lihat. Berharap agar Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya ke surga. Tapi ternyata amalannya menunjukkan dirinya ingin masuk ke neraka Allah. Amalannya amal penghuni neraka Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan وَالْعَاجِزِ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ ala عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي Orang yang lemah orang yang bodoh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu buruknya semata. Dia mengikuti hawa nafsu buruknya terus. Kemudian apa? Watamanna ala amani dan dia berangan-angan Allah azza akan ampuni dirinya. Allahu akbar. Dia berangan-angan kepada Allah tabaraka wa taala padahal amalannya amal keburukan, dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Salah ini, Berapa banyak kita menjadikan dalil, Allah kan ghafur rahim. Subhanallah, betul Allah Azza wa Jalla ghafur rahim. Tapi jangan lupa, di antara sifat Allah Azza wa Jalla, Allahu syadidul iqab. Azab Allah pun sangat keras, azab Allah pun sangat pedih, subhanallah. Maka coba lihat dari kita masing-masing. Kita berharap ingin dapatkan surga Allah Azza wa Jalla yang seluas langit dan bumi. Kita berharap diselamatkan dari api neraka Allah Azza wa Jalla tapi bila amal tanpa amal saleh inna safinata la tajri al yabas ketahuilah yang namanya perahu tidak akan pernah berjalan di atas daratan perahu pasti berjalan di atas lautan ketika kita ingin mendapatkan surga Allah jalannya sudah digariskan oleh Rasul saw ini jalan ke surga bukan malah kita menempuh jalan ke neraka Allah Taala tapi kita berharap mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala Allahu akbar اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما <فيه> يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله اخوتي الايمان رحمني ان الله الله parola menyebutkan ada banyak sekali keutamaan buah manis dari raja kepada الله عز وجل Ada banyak sekali keutamaan dan juga buah yang manis akan didapatkan seorang hamba ketika hamba itu hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya. Karena terkadang dalam hati kita, ikhwan, ya ternyata lebih besar harapan kita kepada orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat tinggi, orang yang kuat, orang yang backingan, dan seterusnya. Tapi rojaknya kepada Allah sangat lemah, luar biasa. Ini sebuah jelas sebuah kekeliruan dan kelemahan. Ketika manusia berharap bahkan menggantungkan dirinya kepada makhluk pasti ini sebuah kelemahan dan kehancuran bagi dirinya Nabi SAW alaihi menyebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Hakim dan juga Tabrani syaraful mu'min qiyamuhu bil lail Kemulia, kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam lihat bangun di tengah malam minta kepada Allah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas dan kekuatan keperkasaan seorang mukmin, ketika dia nggak butuh kepada manusia dalam hidupnya. Dengan kata lain, dia sangat butuh kepada Allah. wa Ta'ala, dia berharap dan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. wa Ta'ala, lihat diri kita masing-masing. Ikhwan, berapa banyak diri kita berharapnya kepada makhluk, bahkan menggantungkan dirinya kepada makhluk lebih besar daripada berharap dan menggantungkan diri kita kepada Allah. Ini bukan buah manis dari rojak yang benar, Ikhwan. Karena kalau rojaknya benar kepada Allah, harapannya benar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hatinya tidak ada lain kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla dia menggantungkan dirinya. Ikhwan. Dan hanya kepada Allah dia berhusnudhan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini Kecuali kalian dalam keadaan husnul zan Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla Harapan yang baik kepada Allah Salah satu keutamaan Dan buah manis yang Allah Azza wa Jalla Akan berikan bagi orang-orang yang berharap Hanya kepada Allah Allah akan berikan rasa aman Pada waktu-waktu Ketika waktu tersebut Manusia takuti waktu itu Salah satunya kapan? Ketika sakaratul maut. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang pemuda dalam sakratul mautnya. Kemudian Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, Bagaimana engkau mendapati kondisimu sekarang? Bagaimana kondisimu keadaanmu sekarang? Apa yang kau dapati sekarang? Maka pemuda itu mengatakan, Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Dua, lihat. Aku sangat berharap kepada Allah. Lihat, harapan raja. Aku sangat berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap akan ampunan Allah. Berharap rahmat dan karunia Allah. Berharap surga Allah. Wa inni akhafu dhunubi. Tapi aku juga takut akan dosa-dosa aku. Lihat, ikhwan dua ini nih. Ar Raja' wal khawf, rasa harap dan rasa takut bagi diri seorang hamba itu harus seimbang. Aku berharap kepada Allah tapi aku juga takut akan dosaku wahai Nabi, wahai Nabi alaihi wasallam. Aku berharap akan surga Allah, aku berharap akan rahmat dan karunia Allah tapi aku juga takut akan neraka Allah akan dosa-dosa yang aku lakukan menyebabkan neraka Allah azza wajalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pernyataan pemuda tersebut? لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف Tidaklah dua, dua, hal ini berkumpul pada seorang hamba. Apa dua hal ini? Al-khawf raja. Rasa takut dan rasa harap. Terkumpul pada seorang hamba. Pada saat-saat seperti ini, sakratul maut. Kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang dia harapkan. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Allah Akbar. Sekretul maut, ikhwan. Ketika kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Akan rahmatnya, karunianya, surganya, pahalanya dan seterusnya. Kemudian kita takut akan azabnya, takut akan siksanya, nerakanya. Takut akan dosa kita tidak diampuni. Allah Taala akan memberikan apa yang kita harapkan. Dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang kita takuti. Ini salah satu keutamaan orang-orang yang rojaknya, harapannya hanya kepada Allah SWT. Lihat harapan kita ya, Kauan. kepada siapa kita berharap? Kepada makhluk? Kepada orang kaya? Kepada orang yang punya jabatan? Kepada orang yang kuat? Atau kepada al-kawiyul matin? Kepada yang maha kuat? Kepada al-qadir? Yang maha perkasa atakan segala sesuatu. Terkadang banyak dalam kehidupan kita, kita berharap dan menggantungkan sesuatu dalam kehidupan kita bukan kepada Allah tapi kepada makhluk yang lebih parah lagi datang ke dukun kepada ini dan itu naudzubillah min dalik. mana tauhid seseorang ikhwan ya raja'u ilallah berharap kepada Allah bisa termasuk ibadah kepada Allah ketika seseorang menempatkan ibadah tersebut dengan benar maka dengan itu seseorang akan mendapatkan banyak kebaikan luar biasa بارك الله فيكم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أعنا على سكرات الموت واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غدبان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة